Dulu sempat hilang di Amerika karena bipolar, cara healing ala Marshanda untuk kesehatan mental. Caca, atau yang bernama lengkap Andriani Marshanda, adalah artis sekaligus penyanyi yang sudah berkarir sejak usianya masih kecil. Beberapa tahun lalu, Marshanda dikabarkan terkena penyakit mental, mulai depresi hingga bipolar yang diteritanya. Namun, kini Marshanda sudah menjadi lebih baik dengan pengobatan yang ia jalani di luar negeri selama beberapa waktu lamanya dan membuat healing dengan caranya sendiri. Pernyataan ini diungkap oleh Marshanda pada tayangan di kanal YouTube Tonight Show Net pada 20 Februari 2023. Kalau aku bikin singkatan, jadi menyimpulkan healing itu ada 3 kata. Singkatannya ADER. Singkatannya admit, detox, reborn. Waduh. Jadi, oh, ADR. ADR kan detox DR. Oh, iya. Marshanda menambahkan langkah pertama dari proses healingnya yaitu admit, di mana dirinya merasa memerlukan bantuan jika terjadi masalah, dan kedua baru tahap proses detoxnya. Proses detox juga ternyata memiliki beragam cara tergantung kebutuhan dari masing-masing orang yang menjalaninya. Selain itu, Marshanda juga sering berbagi masalah kesehatan mental melalui Instagram pribadinya. Bahkan tidak sedikit orang yang mengirim DM kepadanya dan bercerita tentang masalah yang sedang mereka hadapi di kehidupannya. Baca berita selengkapnya di www.hopes.id.